Kita harus sadar bahwa tak selamanya cinta itu harus memiliki. Tak selamanya cinta itu harus diperjuangkan. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus siap dan ikhlas saat semuanya tak bisa lagi berjalan seiringan. Yang mencintainya bukan hanya kamu, yang berdoa dan yang berusaha menjadi pantas untuknya juga bukan hanya kamu. Tapi jika itu yang terbaik, maka lepaskanlah, ikhlaskanlah. Kamu pantas untuk bahagia. Kamu pantas untuk dicintai dan merasa berarti bagi orang lain. Jangan pernah mencintai berlebihan jika tak ingin sakit yang luar biasa. Mencintailah sesuai dengan kadar atau porsinya. Karena hanya Allah yang harus kita cintai lebih dari apapun. Dengan sangat. Benci jadi rindu, kau istri tercinta, ya Isya Umairah.